buah-buah apa? Dari atap buah. Pak, saya mewakili Pak Andi dari camat di wilayah Balikpapan Tengah ini, khususnya daerah sini. Pertama, memohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Kenapa? Karena pada hari ini Pak Andi tidak bisa melayani Bapak. Tapi Bapak coba hari Minggu ya Pak ya. Hari Minggu ya Ibu ya. Coba datang ke sini karena sekalian ada peresmian. Nah, kalau kita hari Minggu nanti Bapak bisa hadir. Nah, saya dari tim gugus COVID di sini mengimbau. Ya, kasih melihat kondisinya kan saya kasihan juga Pak, apalagi Balikpapan ini pandemi COVID-nya masih ada. Nah, jadi nanti kalau toh diobati Pak Andi, tolong selesai nanti langsung pulang. Ya Pak ya, jangan berkerumun. Nanti kita ditegur sama kepolisian dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf hari ini Pak Andi tidak bisa melayani. Tapi kita coba hari Minggu. Mudah-mudahan ya karena Tuhan lah kita bisa disembuhkan beliau ya, disembuhkan semua Bapak ya. Kira-kira itu Pak ya, saya mohon maaf sekali lagi. Saya mewakili, saya camat Balikpapan Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kasihan Bapak nunggu, apalagi hari Jumat ini kan perlu pulang istirahat. Terima kasih Pak. Oke ya, semua pulang ya. Tolong ya, semua pulang. Mudah-mudahan Bu, mohon maaf Pak Andi di hari ini tidak bisa memberikan penyembuhan. Tapi nanti hari Minggu karena ini akan diresmikan. Hari Minggu. Ya, Bu ya. Oh, jadi hari Minggu. Oke. Tapi nanti kalau sudah selesai, Ibu pulang, sudah selesai pengobatan karena kita dilarang untuk berkerumun. Di berkerumun. Ya, Bu ya. Mohon jadi maaf besok ya. Besok enggak masuk. Besok enggak bisa. Iya, hari Minggu. Jam berapa hari ini? Nah, itu nanti kayak biasa pagi. Oh, iya. Ya. Dari macam apa ya? Dari macam hari Minggu aja datang. Hari Minggu. Hari Minggu aja. Bapak nggak bisa melayani, Pak Andi. Halo Pak, ada yang mau diobati ya? Kayaknya hari ini nggak bisa matinya. Hari Minggu nanti kita buka. Bu, sini ada mobil besar. Hari Minggu sekalian ada peresmian. Ini hari Minggu sekalian kita pengobatan. Iya, ada peresmian juga. Mudah-mudahan. Ya biasa kayak pagi. Pagi. Nanti kita lihat. Cuman kita minta jangan berkumpul. Nanti ada tim gugus COVID ini. Iya, makanya kita jauh-jauh. Iya, jauh-jauh. Nanti semua penyakitnya, nanti penyakit yang COVID-nya malah dapat. Tolong itu dijaga sama-sama. Sekitar jam 7 jam sampai jam 9 Bu ya. Oh iya. Ya. Karena dibatasi waktu, Pak Andi juga perlu istirahat ya. Mungkin itu dari saya ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Oh iya. Jadi enggak usah ditunggu. Bapak camat. Ya, saya camat di wilayah sini. Enggak usah ditunggu, kasihan Ibu. Ya. Karena Bapak camat tidak saya dan Tenggarung saya oh, iya. Camat. Oh iya. Ya Pak. Enggak ada perlawanan. Hari ini nggak ada, kecuali hari Minggu nanti. Iya. Kita lihat kondisinya. Ya Pak ya, kasihan Bapak nunggu jauh-jauh dari mana-mana. Sampai sini nggak bisa dilayani, nunggu-nunggu. Ya kami tunggu juga, nggak apa-apa. Ya, jadi setelah arahan dari Pak Camat ini, bisa bubarkan diri untuk hari ini ya. Dengan. Karena pasti nggak ada. Hari Minggu. Iya. Ya. Hari Minggu jam. Kita 7 sampai jam 9. Ya, kita berdoa sama-sama lah. Beliau siap. Iya, makasih. Ini Pak Camat sudah izinkan. Iya. Jadi kita sudah bisa. Biasanya sudah bisa mendoakan di dalam nanti. Iya. Iya. Makasih ya. Ya, silakan membubarkan diri ya. Bu, Pak. Makasih. Enggak apa-apa kan? Pulang lah. Ya. Kami mendak nunggu sampai hari Minggu. Bapak terus. Ya. Oh ya, jadi untuk tempat pengobatan
Oke, sip. Jadi pada dasarnya kami dari tim protokol kesehatan COVID-19 PPKM mikro yang ada di wilayah ini, karena masyarakat ini tidak bisa dibendung untuk minta diadakan pelayanan pengobatan yang seperti biasa Pak Andi laksanakan, tapi melihat kondisi sekarang masyarakat masih menunggu. Sementara Pak Andi tidak bisa melayani. Nah ini kita takutnya nanti terjadi penumpukan-penumpukan, kerumunan-kerumunan yang bisa menimbulkan bertambahnya COVID, terkenanya virus COVID. Oleh karenanya kami untuk sementara kami suruh pulang dulu sampai kondisi keadaan sudah tenang, dan mudah-mudahan hari Minggu lah nanti kita lihat kondisinya. Karena ini masyarakatnya ada yang dari Atambua, NTT, ada dari pedalaman-pedalaman Kalimantan untuk ingin berobat di sini. Kasihan juga, jadi kita berikan informasi seperti itu, tetap mengikuti protokol kesehatan. Mungkin itu dari saya. Terima ya, kasih. Terima kasih Pak Camat, dan mudah-mudahan untuk semua persiapan dan rencana hari Minggu ya, semua terlaksana dengan baik ya. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Camat. Ya, sama-sama.